Hai, ini channel Tang EE. Ini adalah resepi ambang masak tom yam. Kepencah tom yam. Bahan dia inilah ya. Cili bawang dan serai dengan perencah. Kita mulai masak. Oke, minyak dah panas, kita masukkan bawang dan serai. Bawang dan serai masak. Lalu sekarang masukkan sambalnya. Goreng sampai ambal itu masak lah ya. Oke, sekarang kita masukkan perencah tom yam ya. Saya tak letak garam lah, sebab rasa tom yam itu dah cukup lah bagi saya masin dia. Kalau you all nak tambahkan boleh. So, sekarang letak air sikit untuk bagi masa dia masak. Okay, kita tunggulah ini ambal dia masak ya. Jadi inilah hasilnya ambal masak tom yam. Selamat mencuba.